Apa ini? Tunggu ya guys, bentar. Eh maaf ya, maaf ya tadi. Maaf ya. Maaf ya. Maaf, maaf. Mana ya? Oh. Enggak guys, bentar. Kok aku deg-degan? Kayak gimana gitu rasanya kalau showroom sendiri tuh kayak beda. Sinta, HP-nya, oh enggak, ini aku pakai HP yang satunya guys. Jadi sumpah nih, tau nggak sih, itu tuh murni kesalahan aku sih yang HP yang satunya tuh. Jadi aku tuh bawa tas kayak selempang gitu kan. Terus ntar dulu kok gemeter sih. Terus udah gitu tuh aku tuh minum apa sih, air putih tapi yang di gelas gitu loh guys. Terus akhirnya kan aku di motor, nah itu tuh minumnya tuh belum habis, jadi aku masukin tas aku. Terus pas aku sampai sekolahan, temen aku nanya gini, Sin, kok tas lu banjir gitu sih? Terus ya udah aku tuh langsung keinget, oh ya tadi apa namanya, naruh minum tuh di situ. Terus udah, tolong lu cek HP gue deh, tolong tolong mau lihat. Tapi waktu dicek tuh sebenarnya tuh masih nyala. Nah terus aku kan tidur siang tuh, aku pulang ke rumah tidur siang, terus pas dilihat garis-garis gitu. Eh Kak, aku bercanda doang kok. Tapi ini siapa namanya tuh? Aku taruh di beras tuh. Tadi udah aku nyalain. Tapi itu kok apa namanya, kayak worth it, lumayan lah. Jadi nggak terlalu parah garis-garisnya. Tapi kayaknya besok mau aku bawa ke tukang servis aja deh. Ha, tapi makasih guys, tips 7 keajaiban berasnya. Hai Sinta, halo Kandi, hai. Hari ini aku mau bikin slime tahu. Tunggu dulu. Hai S4. Halo. Iya, yeah, ke tukang servis. Telat nggak sih kalau ke tukang servis sekarang tuh? Apa ini? Kak Dimas boneka suka nggak? Aku suka, makasih Kak. Itu juga aja ibu beras. Ah, tungguin. Iya ampun. Ada Kak Sopian. Kak Sopian ada ini nih, semua mah. Eh nggak jadi. Gak jadi. Iya ampun, ada bahasa naga lagi. Oh my god. Siapa nih orangnya? Eh enggak kok, ini udah nggak ada, udah dijamin. Ini dijamin nggak ada suara sirkuit-sirkuit. Amin. Iya ada Kak Isma. Ditunggu nih. Apa nih tolongan? UTBK. Aha. Ih, itu bahasa naga, ada bahasa naga. Ini aku bikin, mau bikin slime. Oke, kita mulai sekarang apa enggak? Bikin slime mungkin kemungkinan berapa? Enggak pakai kacamata. Oh ya, enggak pakai kacamata, soalnya kacamata aku ketinggalan di teater. Aku tuh banyak tahu barang ketinggalan di teater tuh. Kadang baju, nih kaos, jaket, celana, apalagi ya, nih kacamata atau enggak make up gitu. Sumpah lama-lama tuh kayak pengen buka garasi sel di FX tau gak? Aduh. Tapi kayaknya disimpenin di rumah Katrina deh guys, kacamata aku. Soalnya aku pakai softlens. Mana Nabila? Nabila di rumahnya. Eh, kalian pernah bikin slime gak sih? Deg-degan. Kenapa ya deg-degan? Hujan tuh bikin makin panik gitu tau. Kak Aat, Sinta yuk perang es krim. Eh Kak Maida, serius nih, Kak Maida mending apa namanya, minta es krim ke Kak Aat deh. Soalnya kalau aku baca di kayak DM gitu tuh, kayaknya Kak Aat tuh punya banyak es krim, bener gak sih? Nih. Ini tuh sebenarnya kayak terlalu rendah. Tapi aku bingung naikinnya pakai apa. Udah sini aja gak apa.
Iya, Avanya. Oh iya, pakai yukata merah ya. Eh nanti ya guys, aku nanti kita SS pakai yukata merah. Soalnya aku mau pakai yukata sekarang nih. Aku pikiran, tapi aku takut kena slime gitu, takut kena lem. Maaf ya. Nanti aku pakai. Iya, ada yang kata SH itu kayak Nabila, gemes. Avanya yukata merah. Slime, iya slime itu dibuatnya dari lem tau. Tunggu dulu, mana bahannya tadi? Oh tadi. Tungguin. Aduh. Tungguin. Tungguin. Nih. Hah, ada Kak Pandu. Nih, tunggu tuh, aku mau copot mereknya dulu deh. Poni aku jadi ini mah kayaknya misah ini deh, misah tadi. Tungguin. Aku lagi lepas-lepasin mereknya dulu ya. Kayak botol cuka gak sih? Bikin slime tuh dari apa? Dari dua jenis lem gitu, guys. Jadi pakai lem putih sama lem kayak warna transparan gitu. Tungguin. Nggak ada baunya sih. Bukan, enggak deh. Kalau pakai lem Korea nempel semua dong. Tunggu. Aku mau absen-absenin dulu deh. Bentar ya, sambil buka-bukain ini. Absennya ada sampai 10 dulu deh. Nomor 1. Kenapa ya? Kalau nomor 1 tuh ngeliat namanya udah bikin ketawa deh. Halo Kak Pandu. Aduh, jadi keinget gitu. Nomor 2, halo Kak Iqbal. Ah, Kak Iqbal, hai. Nomor 3, ada Kak Ben. Halo Kak Ben. Nomor 4, ada KFR. Halo KFR. KFR, salam buat Bandung. Nomor 5, ada Bunda. Halo Bunda, ibu onlineku. Tos dulu. Nomor 6, ada Kak Alif. Kepencet. Ada Kak Alif Rizky, 18. Halo Kak. Nomor 7, ada Kak S for sayang not Sinta, halo. Nama aslinya siapa nih Kak? Nomor ke-8 ada Kak Rehan, halo Kak Rehan. Nomor ke-9 ada Kak Arazi, halo Kak Arazi. Nomor ke-10 ada Kak Purnomo 26. Halo Kak Purnomo 26. Juli ya waktu itu urutannya. Iya gak sih? Lupa aku. Kayak Juli deh, bener. Oh iya Kak Yusuf, Sinta nanti video call pakai kacamata kan? Iya aku pakai kacamata. Aduh. Bikin sekarang aja gak sih slime-nya? Oh. Ih, makasih Daruma-Darumanya, Kak Iqbal, makasih. Ih, kemencet. Makasih, Kak Arga Satria, makasih bonekanya. Kak Ilham. Oh, Kak Ilham. Oh, Kak Ilham tuh beneran, ih gak saudara nama Kak Isma, aku kira saudaraan tau. Kadang aku tuh waktu masih bener HP aku tuh ngelihat mention kayak Kak Ilham, terus Kak Mochi, rasanya pengen ikut, rasa ingin ikut nimbrung tuh stongs. Terus ada Kak Abiu, makasih dari rumahnya. Kak Maida, makasih guritanya, nuhun, nggak kesang kok. Bang Dom, makasih love-love-nya, ha gemes. Makasih Kak Pandu, makasih bonekanya, nuhun. Ha, dadah, tungguin. Oh. Kapal baru Kak Ilham X Karisma. Bercanda ya guys. Nih, pertama kita tuang lem putih ini, oke? Nih, ini lem putih. Gimana ya? Udah tuangin aja deh. Ini pakai mangkok. Ini kayak mayones.
guys pakai Ava yukata merah ya. Nanti aku juga pakai itu kok. Aku takut kena slime kalau sekarang. Ini aku nggak ditakar, seininya aja ya. Pasti Nabila suka ngeliat ini soalnya seperti mayones. Terus kita kasih lem yang warnanya transparan gitu. Ini aku bukan bikin mochi ya. Iya, ada polisi, takut. BTW kalau jadi poluan rambutnya harus pendek tuh kenapa sih, guys? Kok ini sih? Gak bisa dipencet. Tungguin. Aduh. Terus sekarang kita tuang ini lem satunya. Seriusan nanya, emang kenapa kalau poluan tuh rambutnya harus pendek gitu? Oh iya kan, biar rapi ya juga sih. Kayak gini. Aku tuang semuanya aja deh. Tuh. Kayak gini ya guys. Terus kita aduk. Biar gak jamin. Muka aku kelihatan gak sih? Tungguin. Kayaknya gak kena baju kok, kayaknya. Terus ini kan udah, terus kita aduk. Seriusan gelap. Coba bentar deh. Tuh, aku ada lampu emergency di saat misal mati lampu, tapi kayaknya aneh deh kalau pasang tubuhin. Kayak terang banget ya sih. Coba. Sama aja deh. Beda nggak? Apa mendingan kayak tadi? Mending pakai lampu gini apa kayak tadi aja? Sama aja ya? Emang? Tuh. Ah, gini oke. Okay. Nih. Terus pakai obor. Nih, terus kita aduk. Tapi iya, aneh kalau pakai lampu. Anjir. Terus kita aduk. Ini pokoknya kita aduk sampai rata aja gitu. Tungguin ya, tungguin. Kemarin kan aku bikin origami ya, sekarang bikin slime. Ya, aku tuh kalau slime sendiri tuh kayak gimana gitu. Ih, makasih siapa nih? Makasih Kak Maida diskonya. Makasih. Kak Maida minta es krim ya, Kak Kat. Bercanda. Kak Arga, makasih dari rumahnya. Ini pokoknya aduk terus. Pokoknya aduk terus. Tunggu deh. Aku ngerasa tuh kayak kurang tinggi. Sebentar ya. Tungguin. Di sana hujan nggak? Di sini hujan tau. Tunggu ya, ini nggak bisa. Nah, ada. Sama aja nih. Enggak, mendingan. Ya kan mendingan gini kan. Ini diaduk. Tapi slime-nya nggak kelihatan. Kayak enak deh. Di Tamsel hujan lu tahu. Deg-degan. Nah.
Tuh. Ih, wanginya sama kok. Enggak sih, enggak ada baunya. Apa sih? Kak Ilham, makasih diskonnya. Oh, Kak Ilham. Kak Ilham X Kak Isma. Kayak fla puding ya, benar kayak fla puding. Terus udah gitu kita kita apa sih abis ini tuh? Oh, kasih air. Sebentar ya. Aduh. Terus kita air. Kita kasih air. Aduh. Terus kita aduk, kita aduk, kita aduk, kita aduk. Aku tuh udah lupa deh bikin slime gimana. Padahal dulu tuh aku tuh waktu kelas 8 SMP tuh aku jualan slime tahu. Terus aku jualin, aku bawa-bawain ke sekolah gitu. Dulu kan zaman banget ya sih slime di mana-mana. Sama squishy, squishy. Kita aduk. Bentar. Sumpah aku udah lupa. Dulu kan ngetren banget slime. Tahun berapa ya? 2017 gak sih? Ini kita aduk, kita aduk, kita aduk. Habis itu kita kasih. Tunggu, ada mereka. SMP kelas 8. Iya gak sih 2017? Aku lupa deh. Nih. Ini tuh ada di apotek gitu, kayak slime activator gitu. Apa ya bilangnya? Pokoknya merek itu deh, kayak obat obat sariawan sih sebenarnya ini tuh. Ini kita aduk terus. Nabila nonton gak sih? Malu. Terus abis itu kita tuangin 3 tetes deh. Eh jangan deh. Campurin air aja. Tuh. Tungguin. Iya, Fanya lucu banget tuh kata. Eh, BTW masih ada tebak-tebakan gak sih? Belum lihat Twitter. Kak adminnya masih meresahkan gak ngasih yang susah-susah? Ini kita aduk, kita aduk. Kita aduk terus. Kayak gini ya. Au. Ini kita aduk terus, kita aduk terus. Harusnya tuh teksturnya udah berubah tau. Oh, oh iya, sabun cair. Aku tuh udah nyiapin sabun cair gitu di toples. Masih belum ada tebak-tebakan meresahkan, berarti masih terpantau aman ya. Oh, kok susah sih? Nah. Balik. Seru banget bikin slime. Ih, takut ya ada polisi. Tuh. Kayak enak gak sih? Tapi jadi bau sabun tau. Tuh. Ah, Kak Sofian parah banget. Kita aduk, kita aduk. Kita aduk. Siapa nih? Tunggu. Ih, gak bisa. Ah. Karian, makasih diskonnya. Makasih. Halo, ada Kak Agus juga. Ini Kak Agus S-nya berapa sih? Tunggu. 5 ya? Kayaknya 5 deh. Halo Kak Agus, 5. Makasih dari rumahnya. Oh, ada. Oh, ini Kak Mochi. Oh. Halo Kak Mochi. Ah, Kak Mochi.
Ini kita aduk. Clarify. Ini kita aduk. Terus kita tambahin lagi deh. Mana tuh? Ininya. Ini tuh aku bikinnya di kira-kira tau. Udah. Terus kasihin air. Terus kita aduk deh. Eh, jadwal pajama udah keluar ya? Eh, ini sih? Oh, gak deh. Udah makan coklat hari ini? Udah dong. Kayaknya aku tuh tiap hari makan coklat deh. Enak tau. Kalau gak coklat, es krim. Ih, kok ini ada bau-bau gagal sih slime-nya? Ih. Tunggu, tunggu. Terus kita tetesin. Tetesin aja terus. Ini suara hujannya kedengeran gak? Ih, sumpah ini tuh slime-nya kok gak ini? Gak apa namanya? Gak kayak ngegumpal gitu. Udah makan karedok belum? Belum. Kurang banyak itunya, kurang banyak apanya? Iya gak sih? Apa sih? Yang kurang tuh airnya apa sabunnya? Tapi kalau kayak kalau sabunnya tuh malah berbusa deh. Ayo dong, Kathleen, Kathleen ada dong sini, aku lupa bikin slime. Kathleen kan waktu itu kayak pernah deh bikin slime. Tunggu. Asik gagal. Ah, jangan bikin panik. Tunggu. Oke, enggak boleh panik. Oke. Kegagalan itu awal dari keberhasilan. Jadi kita tambahin ini ya, kita tambahin air. Dah. Terus kita aduk. Oh enggak, ini berubah, ini berubah. Ini berubah, oke panik. Enggak apa-apa, kita tetesin terus. Kok masih gini sih? Apa kurang sabun? Ah, kurang apa sih? Oke, belum. Ini belum. Tuh. Kan kalau gagal sayang. Oh enggak, kok ini enggak gagal. Ini emang gini. Berarti kita aduk terus. Kita tuangin aja deh yang banyak. Oh iya, aduk terus. Oke. Tungguin ya, tungguin, tungguin. Tungguin, tungguin, tungguin. Hah. Enggak, ini gak gagal, Pak, gak gagal. Bismillah. Tungguin, tungguin, tungguin. Kayak bikin dalgona gak sih? Tungguin. Ini tuh sebenarnya biasanya buat ngaduk ini tahu, buat ngaduk bumbu karedok. Yang bilang bilang mama ya. Gak bercanda, aku bilang kok. Tungguin. Aduh. Ini udah 2 jam ya? Showroom ya? Kok kayak udah lama banget? Tungguin, tungguin, tungguin. Kita tambahin sabun lagi deh. Ini kita tambahin sabun ya. Dah. Hebat kan gak ada bunyi ini. Tapi dia tuh gak mau ngegumpal gitu, ngerti gak sih? Kayak gak mau. Ih, kurang sabun apa? Gimana ya? Huh. Kayak masih tetap diaduk deh. Kebanyakan air. Iya ya, kebanyakan air. Kayaknya gimana ya? Oke, kita nambahin ini. Ini semua aku udah lupa deh bikin slime. Pakai obat tetes mata tuh, tetes softline gitu. Oke, okay, bismillah. Bentar. Nih.
enggak, ini berhasil, ini berhasil, ini berhasil. Tungguin. Wah, ada bahasa naga lagi. Oh iya, berarti ini tinggal kita aduk aja terus. Bau-bau gagal, iya deh, ini kayaknya gagal deh. Enggak lah, optimis, optimis. Enggak, oh ini tuh sama, tunggu, enggak, ini berhasil, udah ini fix berhasil, tungguin, tungguin. Warna selainnya apa ya? Kayaknya warna pink deh, tadi aku bawa warna pink sih. Kalau gak salah. Kayaknya aku juga pakai pewarna yang buat mochi es krim. Tambahin lagi. Kalau ditambahin air malah encer ya gak sih? Tuh. Pink mulu lama-lama slime saku rasakan. Aduh, kok lucu-lucu banget komennya. Ya jangan dikasih air, oke. Plot twist ya jadi mochi. Saku rasakan jualan slime. Tungguin. Tuh kan Kak Isma bikin panik lagi katanya nge-like. Emang iya ya? Enggak kan? Ya aku tuh gerugitan pengen pakai tangan deh, tapi malas foto. Gimana ya? Apa deh? Dituangin lagi. Oh. Duh, ini bisa gak sih? Nah, ini berhasil. Ini berhasil. Udah kayak apa ya? Kayak makin padat gitu teksturnya. Berarti emang bener harus lebih dibanyakin ininya nih. Apa namanya? Ya itu. Iya, yeah, kayak cilung tau. Eh, kalian tau cilung gak sih? Yang kayak dari apa sih? Aci ya? Aci terus ntarnya dikasih kayak apa? Bubuk kacang gitu. Di sekolah aku jualan tau. Tungguin. Ini jadi gak sih? Suara aku kekecilan gak kan? Iya bener, mirip papeda gitu. Wah, ini berhasil sih. Berhasil kok. Tuh. Guys, katanya kalau 40 doa itu bisa mengabulkan permintaan. Tolong doain ini slime-nya berhasil ya guys. Kok bikin bandro sih? Pake apa lagi ya? Oh yes, tadi tuh aku bacanya harusnya pakai ini deh, apa kayak minyak gitu, apa kayak baby oil, tapi aku nggak ada. Gimana dong? Guys, ada ide nggak selain baby oil apa gitu, minyak-minyak? Kok mau jadi sih? Kita tambahin sabunnya. Minyak telon. Kita aduk terus. Minyak kayu putih. Benar. Tunggu, ada gak? Tapi kayaknya kok gak ada juga deh. Jadi kalau pakai minyak goreng emang nggak takut aneh ya? Gimana ini, kayaknya gagal deh. Kita aduk, pokoknya aduk terus. Ya aku tuh takut ininya keburu habis, terus slime-nya tuh belum ngegumpal gitu. Ya udah apa.
tebakan deh, menurut kalian ini slime-nya berhasil gak sih? HBD, jangan deh, jangan HBD Sofian lagi. Kayaknya udah sering dibohongin. Kirain aku tuh yang Kak Sofian ini tuh bener. Ya, kok ngelag sih? Yang Kak Sofian apa? Nikah, tunangan deh. Fix gagal, parah banget nih. Oke, kita harus optimis, optimis gagal. Ih, kurang apa dong? Ih, Kathleen nonton dong please, bantuin. Tolong dong, ya yang udah pernah bikin slime tolong dong kasih tahu, aku udah lupa lagi. Parah banget ya. Tunggu tambahin ini. Udah berhasil kok ini. Ah, error deh. Gimana nih? Tungguin. Ih, kurang apa? Please kasih tahu. Aduk aja terus, oke. Aduh. Betul, ada yang mau nanya sesuatu gitu. Sambil bikin slime. Biar durasinya kayak mochi es krim lagi. Udah mulai keringetan. Kelihatan ya? Oke. Udah. Tenang-tenang. Mau bisa. Oke, ini lagi diaduk terus kok. Tapi kayak udah gak ada harapan deh. Ah, gimana nih? Oke, gak apa-apa, tenang. Gimana nih? Kayak gak mau keras gitu slime-nya. Kurang apa ya? Kurang apa ya? Jawab dong. Oke, okay, tahan. Kayak teksturnya tuh masih segini-gininya. Kurang air. Tapi kalau kurang air nanti malah ini cair. Gimana dong? Oke, tahan. Oke. Oke, oke, ngasih sarannya jangan di caps lock. Jangan kayak Kaisma. Bercanda Kaisma. Kebanyakan air ya. Aduh, gimana ini? Oke, enggak apa-apa terus. Masalahnya tuh udah mau habis. Gimana ya? Ah, gimana dong? Aduh. Pakai apa ya? Enggak apa-apa, lanjut. Oke, tenang. Oke, tenang, tenang. Kurang apa ini? Kayak kurang doa deh. Udah ya, mending habisin aja apa gimana, guys? Ini kayaknya tinggal udah sekarat gitu deh. Apa mending kita cari cara lain? Oh, bantuin, bantuin, bantuin. Please. Ini tuh teksturnya masih gini. Ya udah gak apa-apa. Bener, lebih baik ngabsen aja deh. Tadi kan, oh iya. Tadi kan dari 1 sampai 10, sekarang kita dari 10 sampai 20. Nomor 11, oh iya, nomor 10 ada Kak FXR. Halo Kak FX. Nomor ke-11 ada Bunda, hai Bunda. Nomor ke-12 ada Kak Purnomo, halo Kak Purnomo. Nomor 13 ada Kak Ilham. Aduh, pengen ketawa. Halo Kak Ilham. Nomor ke-14 ada Kak Iqbal, halo Kak Iqbal. Nomor ke-15 ada Kak Mario. Halo Kak Mario. Waktu pajama aku tunjuk tau. Nomor ke-16 ada Kak Aat. Halo Kak Aat, bagi es krimnya nih. Canda. Nomor ke-17 ada Kak Bangdo. Halo Kak Bangdo. Nomor ke-18 ada Kak Ari Musafa. Halo Kak Ari. Nomor ke-19 ada Kak Arsuendo. Halo Kak Arsuendo. Nomor ke-20 ada Kak Riskon. Halo Kak Riskon. Damang gak? Oh, ya udah kita aduk terus. Mana Kathleen? Ada Kathleen?
Aduh. Udahlah, kalau ini nggak bisa udahlah. Oke, kita aduh. Caitlin, tolong ini kurang apa, please kasih tahu. Oke. Ini jadi cerita itu selain aku tuh nggak mau ini, nggak mau apa? Nggak mau kayak padat gitu. Please kasih tahu, please. Nah, emang ada Kak Feby juga. Aduk terus ya. Aku ngerasa kayaknya kalau diaduk ngaruh deh, apa gimana sih? Oke, nggak apa-apa aduk. Wah, makasih siapa nih? Oh, ada sih. Makasih Nuhun kapan lu diskona? Nuhun. Kak Mochi makasih dari rumahnya. Ih, mana Caitlin? Itu benar Caitlin enggak sih? Udahlah, ini gagal. Tetes matanya enggak ada. Enggak ada tetes matanya. Mana? Ah. Oke. Okay. Oke, okay, ini tetes terakhir kayak aku tuangin aja. Dah. Enggak apa, ini berhasil kok. Ini berhasil ya enggak sih? Ah, gagal ya. Enggak. Oh iya, kurang gue. Masalahnya tuh ininya tuh aku cuma punya satu. Terus aku kenapa tadi mau beli dua sih? Iya benar. Kayaknya semakin aku tambahin itu tuh semakin berhasil. Ya ini udah berhasil kok harusnya. Udah, ini udah berhasil. Terus tinggal ditambahin. Udah, ini udah berhasil. Tapi kayak kurang gue. Kenapa tadi aku nggak beli? Aduh. Penyesalan memang selalu datang di akhir. Oh, tambahin ini. Tambahin sabun. Dah, ini berhasil kah? Ini berhasil, sumpah ini berhasil. Dah. Ih, berhasil. Ini udah bisa dimainin pakai tangan kok. Tunggu, aku lagi aduk. Oke, aduk terus ya. Ya, aku aduk terus kok. Tungguin. Ya, kayak papeda. Ih, berhasil, ya ampun. Terharu. Kayaknya. Nanti kalau udah berhasil, aku kasih ininya deh. Aku liatin maksudnya. Aku mau ambil pewarna. Ini pewarnanya pewarna mochi es krim. Oh. Mereknya udah dirobek. Aduk terus deh. Berhasil ternyata. Kayaknya. Oh, ini tuh ternyata kurang gum. Berarti gumnya terus banyak. Parah banget, padahal dulu aku suka banget ini slime, terus jualan slime. Tapi aku lupa. Poninya udah bisa ya? Hai Sinta, halo Kak Eko. Kipu warnanya kurang deh. Tungguin ya. Poninya misah. Dah. Emang ada Kak Feby ya? Benar gak sih? Dah, jadi tunggu belum. Oh, kirain aku tuh ada Kak Feby. Aduh, poninya.
Wanginya meresahkan. Ah, ini tuh kurang gom. Gomnya cuma ada satu lagi. Please Nabila jangan nonton karena ini memalukan. Padahal waktu itu aku pernah udah pernah disugesti pula biar jangan panik. Kayaknya aku tuh nggak seimbang gitu, soalnya lemnya tuh kebanyakan sementara aku tuh gomnya tuh cuma satu. Coba tadi aku ini ya, lemnya aku dikit aja gitu. Wadah Kabri juga, hai. Halo Kabri. Bener gak sih? Iya nih, aduh ini gimana? Ini gak mau berhasil. Ah iyalah deh. Padahal tadi tuh kayak udah mau berhasil. Aduh gagal lagi. Padahal tuh aku tuh pengennya, ih keren banget slime-nya. Oh my god, ini harus aku ikutin gitu. Betulnya gak ada yang ngikutin kan di rumah, jangan ya. Gagal soalnya. Aduk terus. Oke. Tungguin. Ini ada Kabri seriusan. Tenang. Kayaknya lebih enak pakai mixer deh. Ah, oh, udah lah, udah gagal. Mana nggak ada apotik lagi. Soalnya aku beli ininya tuh di apotik. Hah, gimana ini? Oh, ya. Oke, ya udahlah. Maaf ya. Gimana ini? Oh. Guys, gimana ini? Apa kita aduk terus? Masih ada nih, kalian ada saran gak sih? Aku tuh cuma punya bahan-bahan ini. Tapi gomnya tuh habis, terus biar bikin padat gitu pakai apa? Ah, neriakin Kalista, gak tahu. Udah lah, mending bikin karen dong. Gimana ya, aku nanya mamakunya ya. Aku mah bingung turunnya, kalau turun HP-nya di bawah apa gimana? Ah gimana ini? Kalau misal aku nge-chat mama aku dari sini, showroom-nya berhenti nggak guys? Ah. Yaudah. Oke, okay. Ini harus gimana? Ah, Caitlin tolong. Ah, bete deh. Ya udahlah, oke, okay, ngobrol-ngobrol aja, guys. Ayo dong, ayo tanya sesuatu. Oke, okay, tanya sesuatu yang bisa aku jawab kurang lebih 30 menit. Oke, okay, tenang aja, tenang. Itu ada Kak Feby enggak sih? Itu Kak Feby bukan. Tolong, please tolong. Sini panduk kenapa kakinya tiga, soalnya jangan deh. bercanda. Oh ada Kak Feby sama Kak Abdi, halo, nanti kita ketemu pajama. Sin guritanya lucu kok Kak Alif, makasih. Oke, harus tenang. Sin, polisi tidur bisa dibangunin gak sih? Ada polisi kok di sini, kayaknya ada deh. Coba aja jawab polisi. Halo Kak Yusuf.
Nanti aku pakai kacamata. Sinta tingginya berapa? Berapa ya? Di ini di website berapa sih? 156 enggak sih apa 153? Aku lupa. Apa 158 ya? Lupa kok. Apa nih udah bisa? Oh iya benar, aku pakai yukata sekarang ya enggak sih? Tunggu. Halo Kabri, ditunggu cerita horornya. Sekarang aku udah gak takut dong, soalnya dulu ada orang. Tungguin. Di double aja ya guys. Nih. Aku jauhin dulu deh dari slime-nya. Tunggu. Ih, tapi kan aku gak bisa gulung rambutnya. Biasanya yang gulung rambutnya tuh mama aku. Gimana guys? Apa digerai? Kalau digerai aneh gak sih? Ah siapa tuh? Ih. Iya, mama, ih pas banget. Tunggu. Ah mama slime-nya gagal. Bentar ya, bentar, aku mau gulung rambut. Hai. Tungguin. Tunggu. Dah. Iya. Hah, gulungannya di mana? Oh iya. Oh. Bisa lama tapi yang rapi. Harus sama awas kelihatan. Tunggu. Dah. Mau katanya halo tapi jangan jawab halo. Iya kah halo juga gitu. Tungguin. Tungguin. Mana Caitlyn? Kok Caitlyn gak ada sih? Mana? Nih. Mau nyalain mah, gerah AC-nya. Bentar guys, udah keringet dingin. Dah. Nuhun. Kela. Emang gini ya? Tunggu. Mau sih, yaudahlah. Tungguin. Anin. Rambutnya udah jadi. Kaat emang bisa ini ya, bisa kayang ya? Koprol deh, bisa gak? Coba dong ajarin. Iya ada Ika Pandu ajarin bahasa naga. Nah, tungguin. Lu gerah. Terus kita gini. Tunggu dulu. Bentar, double aja ya. Kita double. Oh, kedengeran ya tadi bunyinya, maaf ya. Udah mulai keringet dingin soalnya. Ih, ininya copot, Mama. Ma. Ah di bawah berarti nggak denger. Ya udahlah. Nah,
Terus nih. Tungguin. Aduh. Yang gini kan. Gini gak sih? Sumpah ngakak banget tau. Aku kan pakai kata ini ya. Terus aku posting tuh di Snapgram waktu pas abis video call. Terus kata Nabila, ih kok kayak mbak-mbak di ini sih, ada salah satu restoran sushi di FX. Tapi emang mirip tau warnanya sama bajunya. Aduh Nabila, Nabila ngakak. Tapi kelihatan ini ya, tunggu. Udah cocok gak sih khasnya mase gitu. Aduh ngakak banget, maaf. Tunggu. Tapi kelihatannya ini ya. Nah. Oh, irasai mase, oh kirain hasil mah. Apa sih? Enggak tahu. Terus kita ikut. Nah. Yey, jadi. Oh, kirain hasil mase, guys. Maaf. Bentar. Tunggu ya. Kak Mario makasih darumanya. Kak Maida makasih bunganya. Siapa? Oh, makasih, makasih semuanya. Kak Arga makasih. Udah rapi belum? Kita SS yuk. Kenapa ini? Oh. Ah, nge-lag ya? Nge-lag enggak? Ah, nge-lag ya? Nge-lag enggak, please. Udah enggak kan? Dah. Yeay. Tadi ada tulisan kayak restart gitu. Ternyata aku tuh showroom udah 1 jaman. Hebat. Cerita-cerita lagi dong untuk mengulur waktu. Itu kan seru enggak sih? Ah, kapan lu mau bikin panik nih, parah. Enggak, udah. Sumpah, ini patut diapresiasikan. Showroom 1 jam, tapi poninya misah yang ini. Ih, udah tahu tadi kan aku kan showroom. Iya, belum deh, belum. Ayo koprol aja, ajarin dong. Kok ada Caitlin ya? Masih ada Caitlin. Hai Caitlin. Kabri. Kuliah tuh aku kayaknya enggak jadi psikolog deh. Kayaknya aku mau apa? Mau desain-desain aja, soalnya kayak jiwa menggambar aku sudah mulai muncul kembali. Ih, sumpah, deg-degan. Kena lagi, tunggu. Warnanya kena itu. Tapi apa ya, desain-desain yang kayak misalkan ini loh, apa sih kayak desain-desain kayak baju gitu, gambar-gambar baju itu masuknya desain apa? Kan ada desain grafis gitu kan, itu kayaknya kalau desain grafis kan lebih ke kayak ya grafis gitu nggak sih, beda sama kayak desain yang baju-baju gitu. Kalau yang kayak desain apa gambar baju gitu apa namanya? Oh, desain seni. Oke. Coba nanti aku cari tahu. Fashion design. Oh. Enggak, nama jurusannya apa? Oh, oke. Pendidikan olahraga. Oh, kapan lu bisa olahraga? Aku mau absenin ah. Oh, nomor tadi tuh aku sampai 20 kan, sekarang lanjut lagi. Nomor 21 ada Bang Do, halo Bang Do. Nomor 22 ada Kak Ari Musafa, halo Kak Ari.
Nomor ke-23 ada Kadio. Halo Kadio. Nomor 24 ada Kariskon. Halo Kariskon. Kariskon suka bumi ya? Nomor ke-25 ada Kak Ferdi. Halo Kak Ferdi. Nomor ke-26 ada Kak Dialektika. Halo Kak. Nomor ke-27 ada Kak Mutakin. Halo Kak Mutakin. Nomor ke-28 ada Kak Dimasdul. Halo Kak Dimasdul. Suratnya lucu deh. Makasih. Bonekanya juga lucu. Nomor ke-29 ada Kak Arin. Halo Kak Arin. Nomor ke-30 ada Kak Anto. Halo Kak Anto. Halo semuanya. Ih, kuliah tuh gimana sih? Aku tuh pengen ngerasain kuliah tapi takut. Karena aku tuh kiranya tuh skripsi tuh kayak gitu. Kayak ah udahlah, orang di Google kan bisa ini, bisa nge-copy. Jadi skripsi itu kalau misalkan kita salah satu tuh, misalnya kita salah sesuatu gitu, itu diulang lagi ya? Katanya kayak diulang lagi gitu. Berarti kalau misalkan udah nulis nih, terus ada salah satu gitu, diulang dari awal dong. Ih, susah banget berarti. Mau mikirin udah skripsi aja dah. Oh iya, revisi, namanya revisi. Kirain aku kuliah langsung skripsi. Aduh. Ih, susah banget berarti. Tapi kalau misalkan, kan kalau misalkan sekolah tuh kan per 3 tahun gitu kan, kayak misal SMP 3 tahun, SMK 3 tahun. Terus kalau kuliah 3 tahun juga apa bebas? Apa bebas? Enggak, serius aku nanya, apa bebas gitu sih? Penasaran deh aku sama dunia perkuliahan. Kayaknya beda banget sama sekolah gitu. Oh, bebas. Oh, kuliah 4 tahun minimal. Tergantung niat. Kuliah mentok 7 tahun. Terus kalau misalkan 7 tahunnya belum lulus gitu gimana? Diperpanjang gitu? Ini ada bahasa apa lagi sih? Oh, di DO. Ih, berarti mau gak mau harus lulus dong. Kirain aku kayak ngulang gitu. Ih, serem deh. Kayaknya aku kuliah tuh seru, soalnya kan kayak nggak perlu bangun pagi gitu. Kamu nggak kuat beres PP. BTW aku hari apa namanya, hari Rabu foto BTS sekolah tau, temanya ini kayak mafia gitu. Kalau kuliah paling cepat berapa tahun? Ada yang 1 tahun nggak sih kuliah tuh? Tergantung. Kuliah seru. Seruan kuliah apa SMA? 3,5 tahun. Oh, paling cepat 3,5 tahun. Pas 1 tahun. Malu. 1 tahun. Maaf guys, gak tahu. 1 tahun. Seruan SMA. Kuliah seru kalau kamu aktif. Oh gitu. Kuliah ada eskul kan ya? Ya kuliah tuh ada eskul gak sih kuliah? Tapi kayaknya kuliah tuh lebih ke tugas-tugas gak sih? Emang ada eskulnya kayak ini? UKM. UKM singkatannya apa tuh? UKM Uji Kompetensi Musyawarah. Oh, unit kegiatan mahasiswa. Oke. Oh, UKM berarti ini mau ikut UKM apa gitu. Usaha kecil menengah. Tadi aku jawab apa sih, aku ngasal.
UKM membuat slime. Ah udahlah, slime-nya gagal, udah males liatnya. Jatuhnya kayak foam gitu sih. Apa lagi gitu bilang? Ini parah banget Kak Sofian komennya. Ih. Enggak boleh ketawa. Aduh. Udah lah, slime-nya nanti aja aku taruh mixer gitu aja. UKM Sakamichi. Japan Code. Mau SS sekarang apa nanti, guys? Kenapa nggak pernah update Twitter? Oh, soalnya yang ini belum aku ini apa? Kan HP-nya itu, jadi harus pakai aplikasi apa sih namanya? Iya itu, terus belum aku belum ini passwordnya. Nanti. Ah iya itu aplikasinya bener. SS-nya kalau mau selesai aja ya, udah nantian dulu. Iya, aplikasi itu. Tapi serius, beras tuh ngaruh banget, soalnya tadinya tuh HP aku tuh bener-bener kayak aneh gitu loh garis-garisnya. Terus aku masukin beras, terus tiba-tiba tuh kayak gak terlalu parah gitu. Ih, makasih ya saran-saran berasnya. Berarti beras tuh termasuk 7 keajaiban dunia. Ayo cerita-cerita lagi dong. Pakai beras. Sumpah aku tuh awalnya aneh tadi. Emang beras bisa apa? Tapi ternyata bisa. Beras mujizat. Sebenarnya itu tuh HP-nya bisa aku mainin tau. Bisa aku mainin tau, cuman takut tiba-tiba kayak koslet gitulah. Udah mendingan besok aja ke tukang servis. Tapi makasih loh, beras-berasnya hebat. Aku tapi curiga deh sama mama aku, soalnya gini, Kak, aku kan kemarin motong poni ya, terus kata mama aku, tapi jangan sampai kena berasnya ya, apa janjian berasnya mau dimasak lagi? Tapi udah makanya jadi agak takut makan nasi di rumah. Di kamar aku tuh ada kayak beras gitu buat apa? Kayak pesugihan. Makasih beras. Iya betul, hashtagnya adalah makasih beras. Sumpah, aku curiga sama mama aku. Tadi tuh aku abis mos gitu ya di sekolah. Simulasi, ih susah banget tau. Kayak Microsoft gitu. Gimana ya, minggu depan lagi. Tapi udahlah. Beras for Sinta, mantap. Keren tuh hashtagnya, siapa yang buat? Oh, Kak Aat. Kak Aat minta didor nih tandanya. Bercanda. Simulasi apa? Simulasi Microsoft gitu, jadi biar dapat sertifikat Microsoft. Simulasi iya betul, ikut pelatihan Microsoft TKJ. Aku multimedia tau. Multimedia, ada multimedia, TKJ, RPL. Multimedia sama RPL bedanya apa sih? Kayak sama-sama IT semua deh. Simulasi ditinggal Oshi. Ah, salam Dor. Ih, hujan ya? Enggak deh. TKJ tuh ini Kak Maida, apa sih singkatan TKJ tuh? Teknik komputer dan jaringan. Iya benar. Teknik komputer dan jaringan. Ih, untung aku gak masuk TKJ. Kayak, soalnya TKJ di kelas aku apa kayak gak enak itu. Ada temen aku ceweknya cuma 2 orang. Tapi aku juga gak TKJ juga karena emang aku gak minat aja sih. Kalau aku minat juga aku kayak masuk TKJ. SMK Pride, mantap. Oh, TKJ tuh kayak pasang kabel bikin robot gitu. Oh, ini Kabri ya? Oh, Kabri TKJ, mantap, keren. MM banyaknya cewek, enggak, di kelas aku tuh MM tetap banyakan cowok sih, jadi ceweknya tuh cuma 7.
Mending SS sekarang aja gak sih soal rambutnya ini. Ah, rambutnya makin berantakan. Ayo, kita SS ya guys. Tunggu. Kenapa bisa mafia konsep fotonya? Gak tahu teman-teman kelas aku. Ayo, satu, tunggu-tunggu. Kelihatan gak sih? Oh. Tek aja gulung kabel, parah. HP-nya agak bawahin gimana? Emang terlalu ke atas ya? Tunggu. Oh iya, lihat kamera bener. Aku tuh selalu lihat diri aku sendiri soalnya. Dah. Pansan aku kalau video call pernah Sinta lihat kamera. Oh iya. Aku tuh lihat diri sendiri. Eh, kalian tuh kalau misalkan video call gitu tuh ngelihatnya tuh ke kamera apa ke muka kita sendiri sih? Serius aku penasaran tahu. Soalnya kalau aku tuh kadang ke muka sendiri gitu. Aku soalnya mau lihat muka kakaknya juga gitu. Tapi harusnya kayak dua gitu enggak sih? Oh, munduran ya? Oh iya, munduran deh. Ulang ya, tunggu. Satu, dua. Dah. Udah tadi. Aku juga mau SS dong. Gimana ya? Tungguin. Ah, tangannya ke bawah, tunggu. Kok gak mau? Kok malah volume sih? Tunggu, tunggu, tunggu. Oh iya, kenapa gak dari sininya aja? Oh iya bener. Maaf. Tunggu. Nah, makasih. Kuliah di mana ya enak ya? Aku tuh pengennya kayak jauh gitu, kayak seru gak sih? Kayak tinggal sendiri. Tapi takut pose helm. Wah, parah nih. Emang ada polisinya? Apa jadi polwan ya? Helm. Helm. Kalau kuliah yang ini apa? Yang ada desain, yang kayak ada fashion desainnya itu di kuliah mana? Di Jogja kayaknya seru deh. Di Semarang enak. Ih, jadi pengen di UNY. Oke, ini aku lagi bacain di mana aja. Di sini ada nggak yang kuliahnya di fashion design gitu? Kalau ada gimana sih? Kalau ada DM ya, terus rasanya gimana gitu, nanti aku baca. Makasih. Aku tuh pengen kayak kuliah terus misalkan ngekosnya sama Nabila gitu, seru deh kayaknya. Nanti Nabilanya yang nyapu gitu-gitu. Ntar aku yang tidur. Apa di Semarang ya? Gak tau, bingung. Indus. Oh, ini ada nih yang kuliah di ini, siapa namanya? Kak VG Dimas. Oh, Kak Dimas. Gimana tuh Kak rasanya, Kak? Soalnya aku tuh akhir-akhir ini seperti muncul kembali semangat untuk drawing walk gitu. Kayak lagi pengen gambar lagi gitu. Oke deh, makasih saran-sarannya ya. Iya, makasih bunga-bunganya.
Oh, makasih Ogesan. Arigato. Iya, apa kabar Ogesan? Mochi. Oh, Karify, ha Karify. Ih, sumpah kaosnya itu menggambarkan aku banget sih, panik. Kamaida, makasih bunganya. Jangan lupa ada es krim di Kak. Kak Cynthia, makasih stroberinya, gemes. Ntar kita ketemu lagi ya, Kak. Eh, udah belum ada ya tanggalnya ya di akun JKT-nya. Kapan dulu es krimnya, nuhun. Nuhun. Kalif, makasih guritanya. Karian, makasih love-love-nya, gemes. Makasih. Oh, Kak A tuh pelit ya. Ah, ada polisi. Kalau ada polisi komen, bawaannya was-was nih. Nah, pose helm ka urang. Ntar siapa tahu kapan lu pengen jadi polisi juga. Bercanda. Aku belum ngantuk. Aduh. Slime-nya nih. Kayak sebenarnya itu kayak adonan mochi es krim enggak sih? Tuh. Ih, tapi wanginya enak sumpah. Kayak wangi yogurt strawberry gitu. Soalnya kan pencampuran wangi lem sama sabun gitu. Enak tau wanginya. Sin, kamu IPS atau IPA multimedia? Jangan-jangan mau cuci es krim. Tambahin es krim, janganlah. Polisi. Ah, helm. Jadi mirip es krim ya kan, jadi mirip es krim tuh. Kak Sofian. Ya benar, semua makhluk itu gak jadi. Multimedia belajar apa? Multimedia tuh belajar desain grafis, terus kayak pemrograman gitu. Terus pokoknya kayak Microsoft. Apalagi sih? Ini loh. Ih, apa sih namanya? Sistem apa ya? Pokoknya tuh yang kayak ada ngitung-ngitungnya gitu, aku lupa namanya apa. DKV tuh singkatan apa sih? Kayak aku suka denger deh, teman-teman aku tuh kayak, "Antar gue mau kuliah di DKV, di DKV apa tuh?" Desain komputer, iya nggak, bener nggak? Visual. Desain komunikasi visual, oh. Itu kan, disuruh polisi ke kantor polisi. Kuliah desain komunikasi visual, oh gitu, oh makasih kawan-kawan. Di kafe. KTP. Ih, aku belum bikin KTP. Nanti deh. Aku malas mulu ke itunya deh, ke kelurahannya. Kalau bikin umur 18 tahun bisa enggak sih? Sini udah bikin KTP belum? Ntar deh. Kalau sih mudah belum. Ih, jangan bahas di sini, ada polisi, serem. Oh, bisa. Oh. Oh, jangan ditunda, lebih baiknya. Oke deh. Besok tuh hari apa sih? Besok kelurahan buka kan ya? Oke, semoga besok ada niat untuk bangun pagi. KTP. Ya, kalau foto KTP emang nggak bisa dari kita ya? Tadi kirim. Biar bagus. Oh, daftar online dulu. Oh, oke. Okay. Oh, Kak Sopian bikin KTP umur 19.
pakai kamesha. Aduh. Foto KTP. Kalau SIM, oh iya. Berarti aku tuh udah bisa bawa mobil dong. Ya ngelag nggak? Ya, ah ngelag nggak? Nggak kan? Udah nggak. Tadi kayak ke restart gitu. Sumpah hari ini, bener kan nggak bakal ada kayak Max Verstappen lewat gitu. Nggak ada Rossi lewat. Sumpah kalau aku showroom di itu kayak lagi di tengah sirkuit Sentul. Tapi udah enggak kok. Soalnya hujan enggak, soalnya aku enggak lagi enggak showroom di situ. Enggak ada Lewis Hamilton. Aduh. Di sebelah oh. Bikin KTP ya. Besok aku bikin KTP ingetin ya. Amin. Semoga enggak males. Belajar fotografi yuk. Oh iya di kelas aku di sekolah aku juga belajar tuh fotografi. Semua ngerasain nih ngambil polisi. Skip min. Tata busana UN ya. Iya tata busana. Oke guys, sekarang jam berapa sih? Kenapa sih? Oh enggak deh. Ada. Ah udah nge-lag. Jangan bekas caps lock please. Enggak, please. Tadi tuh kayak kepencet restart gitu. Sampai 2200 ya. Ujikom beres. Belum, aku belum ujikom. Kemarin tuh aku salah lihat jadwal, ternyata aku tuh belum tahu. Kaat ajarin ini dong koprol. Ajarin kayang. GWS ompil. Ih bukan yang GWS itu. Suruh ngapain waktu ujikom? Ujikomnya tuh belum masih simulasi ternyata. Kayak ya gitu kayak dikasih step-step buat ini Microsoft 2016. GWS dibaca gue. Oh bikin surat pengantar dulu. Oh eh mamaku udah bikin belum sih? UN ih udah kayaknya nggak ada ulangan, nggak ada ujian deh tahun ini. Sin mau lihat polisi bikin TikTok nggak? Diajarin ada premier nggak diajarin? Sin Omfil bikin video Nico. Ih, bikin video ini aja dulu tuh ada nih polisi yang viral tuh yang bikin video apa sih tuh yang lagu India tuh. Nah ya, Kak itu bikin aja video gitu. Ah, bayangin. Ih, Kak Diskon nih bikin panik. Iya, iya bener. Yang cahaya-cahaya. Itu namanya Bripto Riza. Ditunggu. Gak, bercanda. Serum, sumpah bercanda. Bripto Riza. Bercanda. Pandu juga bikin TikTok. Gimana mau lihat tahu enggak? Oh, apa udah bikin TikTok ya? Circle of Sunda. Imang Dayat mana kok enggak ada ya? Yang bikin admin yang meresahkan yang membuat apa namanya? Tebak-tebakan susah tuh. Bercanda ke admin. TikTok pinggir kolamnya kayak gimana, guys? Pengen tahu deh.
Kapan cover lagi, ditunggu ya. Ditunggu Nogizaka. Aku belum buat. Nanti aku pengen bikin sama Nabila. Oh, Mang Dayat lagi nyangkul. Ibunda masih ada gak sih? Kok seperti tidak muncul? Aku cari ini. Ih, makasih Kak Iqbal bunganya. Makasih Kak Mario darumanya. Sayonara Noemi. Oh, gak bisa. Bukan. Jadi cuma ada beberapa doang Nogizaka yang bisa. Kayaknya cuma itu doang deh yang terbaru yang bisa. Soalnya copyright gitu. Iya bunda kemana nih? Kok gak ada? Tapi tadi ada kok. Ini lo pulang renang. Oh, pantesan. Aku dulu SD bayar renang tuh 30. Tapi perasaan waktu aku ke kolamnya harganya gak segitu deh. Apa jangan-jangan ini? Gak bercanda. Sakurazaka, iya aku udah pernah tahu cover Sakurazaka. Gimana sih tangannya tuh gini ya? Eh gimana sih Sakurazaka tuh? Gini deh, susah deh, gimana? Gak gitu deh pokoknya. Bayar renang 12.000. Bercanda Kak Pandu, sumpah hari. Osinya siapa sih di Sakamichi? Aku Nogi pokoknya Ikuchan sama Reichan deh, mantap. Tapi Hoshimina juga lucu kok. Nilai praktek kalau mau gede seru akhirnya 15.000. Ini udah gak ngelag kan guys? Eh serius, bikin tuh lucu tau. Ini Bripto. Caya-caya. Oh ada Kakurawa Indomie. Maaf, keceplosan. Maaf. Iya, mie instan. Kan ngetingin. Mie instan ya guys, mie instan. Berarti kalau kalian mendengar yang tadi, berarti itu salah dengar, oke? Okay? Itu mie instan, ha? Ah, Ella nih, ini nih, aduh, dadah-dadah. Ayo kita lupain, ha, anggap saja tidak terjadi apa-apa. Lupa. Hai Kak Sinta, halo Kak. Iya benar, pura-pura tidak tahu. Udah jam berapa sekarang? Ih, keren banget angkanya. Yang nonton showroom aku 1555. Kapandu, ih emang Kapandu bisa bikin TikTok apa? Coba dong lihat. Bikin TikToknya ini aja, TikTok gaya renang. Sama TikTok ini polisi. Bercanda, hore. Kangen pakai kacamata. Sinta pengen jadi polwan. Enggak sih. Pengen yang gambar-gambar aja deh. Halo Kak, salam dari Sulawesi Tengah. Halo, salam dari Tangsel. Sin. Halo Kak Kurawa. Jadi takut nyebut merek lagi deh. Sin, Kak Ilham ngajakin wibu. Oh, Kak Ilham. Kak Ilham suka Jepang-Jepang gitu ya. Kak Ilham pasti kuliahnya jurusan ini ya. Video-video gitu ya. Abis bikin videonya kocak deh. Aku mencoba lepas, jangan deh. Sinta di nggak jadi. Dawikwok, iya pengen lanjutin Dawikwok.
aku pengen gambar-gambar lagi. Seru tahu gambar-gambar baju gitu. Mana nih Kak Ilham, kok gak ada nih? Biasanya kalau Kak Ilham komen tuh di atasnya Kak Isma, kenapa ya mereka kebarengan gitu? Apa satu HP gitu? Oh iya, oke, siap Kak Yusuf. Makasih. Oh, farmasi. Oh iya, maaf. Berarti ini dong, kayak obat-obat ya. Berarti jangan salah nakarnya tuh, hati-hati. Ayolah, Misma. Cie. Oh, aku gambar juga tapi komik. Sama-sama Sinta. Kak Yusuf. Kak Yusuf pasti aku tebak lagi pakai kacamata sekarang. Ilma. Ilma kapal Ilma. Bercanda, bercanda, bercanda. Islamnya udah tidak ada harapan. Eh, tapi wanginya enak sumpah. Kayak wangi yogurt. Kak Yusuf tidur. Oh, Kak Yusuf tidur pakai kacamata. Oke, okay, guys. Udah kepencet, maaf. Oh, enggak. Dah, enggak nge-lag kan? Tadi aku kayak kepencet sesuatu deh. Itu kamu bikin apa sih? Aku bikin slime tapi gagal, Kak. Itu slime-nya kurang lem. Kayaknya kurang ininya deh, apa sih? Kayak itu gomnya gitu. Terus aku cuma punya satu. Ya udah. Besok aku benerin lagi. Besok showroom bikin es krim. Aku pengen bikin origami lagi deh. Kemarin tuh sebenarnya masih banyak tau yang belum aku cobain bikin. Pengen nanti showroom nextnya kayaknya bikin origami lagi, seru. Sebenarnya aku tuh pengennya masak-masak gitu, cuman gimana ya, iya, masa kayak deket kompor gitu di bawah gitu HP-nya, aku nggak ngerti. Kamochi. Oh iya, jangan lupa guys, pajama udah keluar itunya. Desain baju, iya, oh iya bener. Aku showroom gambar-gambar aja gak sih? Nanti deh next, aku pengen. Thanks idenya. Pakai tripod, oh iya pakai tripod. Oh iya, gambar desain baju. Ntar aku pengen bikin ah. Seru aja tau kalau lagi gabut desain-desain baju. Udah week walk. Selalu gak dapet tiket kalau pajama. Coba ini apa kayak lebih cepat itu mungkin dapat nanti. Tunggu ya guys, seru juga ternyata. Kayak aku tuh kalau udah lewat dari setengah jam paniknya tuh udah enggak gak sih. Sekarang aja aku udah kayak ngerasa nggak panik sih sebenarnya. Kalau tadi baru iya waktu lagi sambil bikin slime. Sin kalau pan aparan nggak dulu rasanya gregetan nggak jadi. Naon eta poni masih bisa, ih udah nggak bisa sih tuh. Mana nih ininya TikToknya? Ah, ngebayangin polisi sama kapan dan TikTokan bareng. Lucu banget sih Avanya. Ide siapa tuh? Ide ke admin siapa? Gemes banget nuhun. Kamochi bikin TikTok. Aku pengen sambil rapiin ini ya. Oh, jadi kuliah tuh begitu.
gitu. Makasih loh, aku jadi tahu. Tunggu, siapa nih? Kak Ari, makasih gift-nya. Makasih love-nya. Kak Ari Musafa, makasih ya. Kak siapa lagi? Oh iya, makasih, makasih, makasih. Kak Arga, makasih es krimnya. Karian, makasih. Kak Alif, makasih love love coklat gitu ya. Bentar lagi Valentine. Makasih Kak Maida, makasih guritanya. Makasih, makasih. Strawberry-nya juga makasih. Kak Mario, makasih dari rumahnya. Kak Maida bunganya makasih. Kak Cynthia makasih. Semuanya makasih. Makasih, makasih. Eh tadi yang nyebut merek merek maaf ya guys. Mana nih Karambo nggak ada ya? Biasanya ada. Eh parah banget nih waktu apa video call Karambo keren tuh cosplay. Mana nih Kak Pandu nggak cosplay nih? Hore. Cosplay ini dong seragam seragam polisi. Kan temennya ada tuh pasti. Mana emang ada Karambo? Ini nggak ada. Kak Jason, halo. Selamat malam Sita, selamat malam Kak Kalistas. Hey guys. Makasih showroomnya hari ini. Oh tadi ke restart gitu, maaf ya. Makasih. Makasih, makasih. Eh kita SS lagi yuk. Tunggu, tunggu. Satu, tunggu, tunggu. Aku mau SS ya. Satu, dua. Lagi-lagi, tungguin. Makasih semuanya. Makasih, maaf ya showroomnya gagal. Tapi makasih, seru banget. Makasih, makasih. Tunggu, aku mau lihat absennya. Terima kasih Ogasan, arigato bunganya. Semangat kerjanya. Tunggu. Makasih, 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 makasih. Gemes banget. Tunggu. Tumben nih 2 jam, wah. Emang 2 jam ya? Wah, keren. Oh iya, aku mau absenin lagi. Tadi tuh aku tuh sampai 20 ya. Sekarang dari nomor 2, 1 ada Kak Kuroishi. Halo Kak Kuroishi. Oh bunda masih ada ternyata. Nomor kedua 2 ada bunda, makasih. Halo bunda. Nomor kedua 3 ada Kak Awingshu. Halo Kak Awingshu. Nomor kedua 4 ada Kak Arazi. Halo Kak Arazi. Nomor kedua 5 ada Kak FXR. Halo Kak FXR. Nomor ke 26 ada Kak Yusuf Nur. Halo Kak Yusuf Nur. Kacamata apa sih pakai kacamata. Nomor ke 27 ada Kak Bunglon. Halo Kak Bunglon. Nomor ke 28 ada Kak Ahmad. Halo Kak Ahmad. Nomor 29 ada Kak Anto. Halo Kak Anto. Nomor ke 30 ada Kak Rehan. Yeay. Makasih, makasih semuanya. Tunggu. Dadah. Makasih semuanya, makasih. Dadah. Makasih udah bahas kuliah terus udah bikin slime terus bahas-bahas kuliah terus ya begitulah pakai kata segala seru banget. Makasih ya. Makasih. Aku mau gambar-gambar. Nanti hasilnya aku ini deh. Aku SG. Kayaknya aku mau gambar deh. Kayaknya ngumpulin niat dulu. Dadah. Makasih semuanya. Jaga kesehatan. Dadah, dadah. Dadah. Sehat-sehat ya, dadah. Makasih semuanya, makasih, 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 makasih. Sumpah makasih banget, seru banget hari ini, sumpah. Makasih.